Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bumi Generi. Di hari yang minggu cerah ini, Ari diajak mama ke satu tempat nih. Katanya di tempat ini Ari bakalan seneng banget. Soalnya banyak arena bermain yang bisa dikunjungi. Masuk. Sini jalan. Hati-hati. Ternyata ini adalah floating market Lembang. Ini adalah salah satu tempat wisata populer yang pas dijadikan rekomendasi destinasi ketika berlibur. Kira-kira ada apa aja di tempat ini? Yuk kita berkeliling. Masak-masak, ayo cepet. Ayo masuk. Pakai bajunya. Ini mah bukan mainan. Oh, bukan mainan. Wah, ada wahana untuk memasak. Tapi Ari kayaknya gak mau masuk tuh. Kenapa ya? Ya udah, kita cari wahana yang lainnya. Sini, di sini deh. Ini di dalam. Helm. Airnya nggak nyala. Apanya? Airnya nggak nyala. Air apa? Air buat tumpangnya. Ini biasanya harusnya keluar air. Keluar air harusnya dari sini. Cus. Apinya di sini. Apinya emang beneran. Iya, harusnya ada airnya itu. Nih, kalau ini sih wahana favoritnya Ari. Wahana pemadam kebakaran. Emang sih, kayaknya cita-cita Ari emang berhubungan sama air. Hihihi. Ya, gue pakai topi dulu. Harus cosplay. Mama jadi alarm. Lanjut ke wahana selanjutnya. Ini Ari dibawa ke satu tempat yang banyak banget arena bermainnya. Let's go, Ma. Wow. Apa? Apa, Ma? Lihatnya dari sini nih. John Hoss, what's the whole story? Ya, John. Lagi tutup deh, lagi istirahat. Apanya? Ininya. Wow. Ambil duduk, duduk nggak bisa? Ambil duduk bisa nggak? Bisa ya? Tapi
Ada bathtubnya ya? Ya. Ada di toilet. Oh iya teman-teman, floating market Lembang ini buka setiap hari loh. Lokasinya pun cukup terjangkau, berada di pusat kota Lembang. Jadi gak akan susah deh untuk kesini. Wah, ada lobster. Tuh lihat, Hari tiba-tiba didatengin segerombolan cosplay dokter dan perawat. Wah, ada apa nih? Pegang tangganya. Pelan-pelan. Dokter. Lari. Bajunya orang nggak ada. Perahu sana deh. Ini perahu besar ini tuh. Lihat. Mana? Itu, ini perahu besar. Mana perahu besar? Enggak, ini perahu besar. Ini lihat tuh. Lihat. Sangat. Woi. Berat. Wah, ditangkap. Ditangkap polisinya loh, Dek. Penjahat. Atur dong, bisa lama. Nyuri. Kenapa? Hari mau nangkap penjahat? Enggak mau. Kenapa? Takut. Takut. Mau jadi chef aja. Oke. Mau jadi chef boleh tuh. Saya emang nggak pakai topi, pakai topi ini lagi. Ini bikin slime mau? Bikin slime mau? Tuh di situ. Go. Ini di kanan. Sebelum pulang, Ari katanya mau jadi chef dulu teman-teman. Ayo deh kita lihat Ari mau bikin apa ya. Duduk. Hei, lihat sama apa? Pake dong. Ntar berat dah. Kebalik. Jangan komedi dong. Bahan utamanya ada lem ya. Wow. Tadi mau bikin warna apa? Ini warna coklat suka? Atau mau warna hijau, ungu, biru? Black. Enggak ada. Adanya green, purple, blue. Iya. Apa? Blue. Coklat ini. Green. Mau green aja? Suka enggak warna hijau? Enggak. Jadi mau warna apa? Mau warna apa? Warna apa? Purple. Purple aja. Diaduk. Nih, diaduknya pakai ini. Aku. Ininya dipegang.
Masuk lah. Nih, ini boleh dibawa pulang ya. Makasih, Kak. Gak apa? Ini gak usah dibawa. Bawa? Mau dibawa? Kalau nggak dibawa nanti apa? Nanti dimarahin. Kan ini hasil sendiri. Nih bawa. Bawa. Kasih mama, kasih lihat mama. Kasihin mama ini. Dedek bikin. Iya ini pegang. Bawa semari. Bawa semari. Itu mama. Oh. Makasih. Sama-sama. Sini di sini. Ini di barisan ya. Mana papa? Wow! Ini hari hujan. Terima kasih sudah menonton Bumi Janari episode hari ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Untuk kamu menang